Subs guys, welcome to my video. Pada video yang lepas aku dah kongsikan dengan korang satu plan terbaru daripada Digi di mana dia offer satu latency yang rendah untuk gaming. Dan plan tu berharga RM68. Internet tak unlimited, ada kuota. Lepas tu yang unlimited tu game lah. Jadi korang boleh main game sampai lebam dan dia akan bagi unlimited internet untuk game-game yang dia offer dalam tu lah. Aku tak ingat apa gamenya. Ada lebih kurang 5 hingga ke 6 game yang top-top dalam dunia ni. Jadi ada satu komen ni aku nak kongsikan dekat korang. Daripada Lee Kulpa, bro minta aku pas sikit tentang Digi Ready. Saya dah langgan dengan harga RM68. Masalah latency yang dijanjikan langsung tak di effect. Latency still 200 hingga ke 300 ke atas. Rasa rugilah beli mahal-mahal. Tang mana Digi Ready ni for game. Latency yang tingginya sehingga 200 ke 300 ms adalah sangat-sangat sampah untuk gaming. Dan kalau korang main game dengan latency macam tu, tak payahlah, memang menyakitkan hati. Dan memang kalau korang main, memang mati je lah. Jadi apa yang aku kongsikan pada video yang lepas hanyalah sekadar iklan yang dikeluarkan daripada Digi. Dan aku kongsikan pendapat aku tentang plan tu. Kalau nak diikutkan, apa yang dikongsikan tu kalau legit, kalau legit ianya memang betul-betul berbaloi lah dengan apa yang dia offer tu. Nak kata murah tu tak murah, tapi sebab offer tu jahat. Bila dia cakap improve latency untuk plan tu, memang aku rasa sangat berguna untuk gamer. Tapi untuk review plan tu dari segi penggunaan tu memang taklah, aku pun tak berminat dengan plan macam tu. Kalau Digi sponsor aku, mungkin aku akan try. Tapi ni tak ada sponsor, aku pun malas nak pakai plan macam tu. Dalam video ni aku cuba nak kongsi dekat korang, di mana korang kena faham kadang-kadang apa yang di offer tu, banyak benda yang membuatkan dia berubah. Ada something yang manipulate plan-plan tu. Sebagai contoh, macam case latency tu, Digi cakap latency rendah tapi korang pakai latensinya teruk. Sebagai contoh lah, sebelum ni kalau let's say kalau korang tak pakai plan Digi Ready tu, korang main game macam biasa lah. Tiba-tiba korang jumpa satu latency yang selalu sangat berlaku macam tu, latency yang teruk around dalam 300 ms something, which mean sampah untuk gaming. Tiba-tiba korang tertarik dengan plan ni, korang tukar plan ni dan korang guna untuk main game. Korang jumpa satu latency yang tak tingginya macam 300 tadi, macam sebelum tu 300 ms. Bila korang dah guna, korang dapat satu latency yang 200 ms hingga ke 250 ms, lebih kurang macam tu. Adakah korang cakap plan ni tak legit? Itu aku nak tahulah korang cakap legit atau tak. Sebab kalau nak diikutkan, kalau sebelum korang pakai 300 ms, kemudian dah guna plan ni dapat 200 ms, memang legit lah apa yang Digi cakap tu. Cuma 200 ms still sampah lagi untuk gaming. Tak boleh buat apa, memang tak boleh mainnya, teruk. Itu salah satu situasi. Untuk situasi brother, apa nama ni, aku lupa pula, Lee Kulpa ni, kalau betul lah apa yang dikongsikan daripada sebelum guna 200 hingga 300 ms dan selepas langgan plan tu 200 hingga 300 ms juga ada punya latency tu, memang benda ni something wrong lah daripada Digi. Jadi cuba buat report dekat Digi, lepas tu bantai report SKMM. Korang cakap je, siapa nama tadi, nak tengok lagi, Lee Kulpa, buat report dekat SKMM. Kau cakap je Digi punya plan ni penipu. Bagi tahu, dia cakap nak latency rendah, nak improve latency, tapi kau guna latency tu sama je, tak ada beza. Benda-benda ni tak boleh dibiarkan. Kalau kau pakai kau rasa kena tipu, terus report SKMM, bagi tahu. Untuk situasi lain di mana anda katalah kan, Digi bagi satu plan macam tu dan Digi memang claim benda tu legit. Let's say kalau korang guna plan tu dekat kawasan yang memang betul-betul line Digi tu memang sampah-sampah hujung-hujung dunianya, korang still mungkin dapat satu ms yang sangat tinggi, ms yang sangat teruk. Jadi dengan adanya line yang teruk macam tu, adakah plan ni dapat membantu? Boleh jadi plan ni langsung dah tak membantu juga. Sebab bila korang bagi tahu Digi Center, korang call customer service, ni kenapa macam ni, dia cakap memang dah teruk sangat line tempat abang tu dah teruk sangat dah, dan memang kita tak boleh nak bantu apa. Dia akan boleh cakap macam tu tau. Aku rasa akan ada situasi macam tu. Jadi dalam setiap plan telco ni, apa yang korang kena faham adalah dia boleh offer macam-macam, tapi garanti macam-macam takkan ada punya. Garanti tu takkan pernah ada. Bohong kalau ada. Even dia kata high speed internet, korang boleh dapat high speed internet berapa? Sebelum ni aku ada kongsi satu short video dekat channel aku. Aku test satu high speed internet yang boleh bagi kelajuan 250 mbps. Itu antara speed yang paling laju lah pernah aku try untuk 4G. Jadi aku cuba bertanya lah, maksudnya adakah 4G plus ini max speed dia? Ada orang cakap, ada viewer lain cakap, dia komen dekat situ, dia kata tak lah, saya dapat dalam 300 pun ada. Jadi speed tu tak constant, dia tak tetap. Sedangkan
kalau kita guna kat tempat kita, tempat yang biasa kita tinggal, kita buat speed test paling tinggi pun dapat 100 Mbps. Tiba-tiba aku pergi kat kawasan-kawasan pusat bandar, kan kat ibu negara, boleh dapat 250. Telco nak cakap macam mana? Kenapa boleh laju macam tu? Kan tak logik tu. Aku duduk sekarang ni pun, kalau aku buat speed test, aku dapat 4G plus tu, tapi aku takkan dapat 250 Mbps. Nak jumpa 100, bohong. Ni kalau nak jumpa 100, aku kena duduk kat pekan-pekan lepak-lepak bandar baru jumpa 100. Jadi plan ni jangan kita anggap sebagai, kalau dia cakap offer macam ni, offer macam ni, betul, betul, betul. Tak, apa yang aku kongsikan tu, aku tak cakap betul. Cuma aku kongsikan apa yang dia bagi untuk bagi tahu kat korang, kalau betul legit apa yang dia offer tu, memang benda tu berbaloi atau tak, itu aku akan bagi tahu dululah. Korang kena tahu yang di mana offer macam-macam boleh, tapi garanti macam-macam tak ada. Garanti tak pernah wujud dalam plan-plan internet yang ada sekarang ni. Consider to subscribe, like, kalau suka, share, kalau guna. I'll see you guys on my next video. Bye.